Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar. Nama aku Rin, bukan nama sebenar. Hari ini aku nak kongsi kisah aku, yang aku pun tak pasti seram ke tak bagi korang. Tapi bagi aku agak seram, sebab terjadi sendiri dekat diri aku, sampai aku tak boleh lupa sehingga hari ini. Nak jadikan cerita, cuti akhir tahun lepas, family aku ni plan nak pergi bercuti 3 hari 2 malam di PD. Kami bergerak dari rumah lepas zuhur dan sampai lepas asar macam tu. Sampai dia dekat homestay, kami terus angkat barang letak dalam homestay. Mula-mula okey je homestay, cantik sangat, black and white tema warna dia. Rumah 2 tingkat, bawah ada ruang tamu, tempat makan, dapur, 1 bilik dan sekali dengan tandas. Atas ada 2 bilik dan 1 tandas. Mak dan ayahku tidur bilik bawah dengan adik kecil aku. Aku dengan 2 adik perempuan aku tidur dekat atas, dan 2 abang aku tidur dekat bilik lagi 1. Lepas solat asar, kita orang keluar pergi pantai. Balik dalam pukul 7 lebih macam tu. Malam tu, kita orang tak keluar pergi makan. Order je. Jadi, lepas makan semua tu, masuk bilik rehat sebab penat agaknya. Aku ni jenis suka on call dengan BF aku. Jadi, sementara nak tunggu dia call aku tu, aku pun lelapkan mata sekejap sebab penat sangat. Dalam pukul 1.30 pagi, aku terjaga, BF aku call. Lepas tu, aku pun boraklah dengan dia, sebab dia tak boleh tidur. Borak sampai pukul 2 lebih, aku lapar pula. Jadi, aku turunlah bawah, nak buat Maggie Cup. Waktu aku turun, tak ada sesiapa dekat bawah. Mak dan ayah aku dekat dalam bilik. Cek dalam beg makanan, tak ada pula Maggie Cup. Terus aku tak ada mood nak makan. So, aku naik atas balik. Lepas tu, BF aku ni tanya, "Tak makan kah?" Aku pun jawab, "Tak nak lah." Lepas tu, dia paksa suruh makan. Jadi, aku turunlah bawah semula. Okey, ni part seramnya. Waktu aku naik tadi, aku ingat aku tak tutup semua lampu. Aku biarkan 1 lampu terbuka. Tapi, waktu aku turun kali kedua tu, semua lampu tertutup. Tiba-tiba, aku rasa ada aura yang tak best dan pelik tambah seram. Nak sedapkan hati, aku fikir mungkin mak aku yang tutup. Lepas tu, aku pergilah dapur, buka lampu. Bila aku buka je lampu, ada satu bau yang sangat wangi, macam bau bunga, menusuk hidung aku. Terus bulu roma aku naik. Waktu tu aku dah gelabah dah. Terus aku ambil roti dan terus naik ke atas. Tapi sebelum aku sampai bilik, aku ada dengar orang panggil nama aku. Aku ingatkan mak aku. Aku pun jawab, "Ya ibu." Tapi mak aku ni tak balas. Lepas tu aku tinjau semula ke bawah, sebab nak pastikan itu mak aku kah atau tak. Sekali, hai, memang menyesal aku turun balik. Aku nampak ada kelibat perempuan, rambut panjang gila, serabai, pakai macam jubah warna putih, tengah duduk atas meja makan. Dia pandang aku dengan satu senyuman yang sumpah seram gila. Kalau aku ni ada sakit jantung, sasa dah tak bernyawa aku. Aku terus lari naik ke bilik, kunci pintu dan duduk bawah selimut. Sampai BF aku pun terkejut. Aku terus kata nak tidur. Aku baca ayat-ayat yang teringat waktu tu dan terus tertidur. Esok pagi tu,
Mak aku kejut aku, suruh siap-siap kemas barang, nak balik katanya. Aku yang mama ini pun peliklah. Dah nak balik dah? Aku pun tak banyak cakap, terus pergi mandi. Lepas dia kemas barang, kita orang terus keluar dari homestay tu dalam pukul 10 pagi. Dalam kereta, mak ayah aku senyap ja. Abang aku tanya, kenapa kita kena balik? Diorang senyap ja. Dan yang membuatkan aku lagi pelik, aku call BF aku banyak kali, dia tak angkat pun. Aku fikir mungkin dia tengah tidur lagi. Sampai rumah dalam pukul 1 tengah hari macam tu. Ayah aku ajak satu family solat zuhur sekali. Dan lepas solat, kita orang baca surah Yasin sama-sama. Lepas dah selesai, ayah aku cerita sebab kenapa kita orang kena keluar dari homestay tu pagi tu juga. Sebab semalam ayah dan mak aku kena kacau teruk sampai diorang berdua tak boleh tidur. Sampaikan adik kecil aku tu yang tidur dengan diorang pun tak berhenti menangis. Mak aku cakap benda tu asyik main dengan bilik air ja. Sekejap dia main air, buka tutup pipe tu, main buka tutup lampu. Dan yang paling seram, dia tunjukkan diri dia main buka tutup pintu bilik air. Mak dan ayah aku buat tak tahu ja. Sebab ayah aku kata lagi kita layan, lagi dia suka. Ayah aku ambil keputusan untuk keluar sebab benda tu asyik kacau adik aku. Dia asyik nangis dan cakap sorang-sorang. Takut adik aku ni jadi apa-apa. Lepas mak dan ayah cerita, aku pun cerita apa yang terjadi dekat aku. Dan diorang pun terkejut. Aku pun terkena dengan benda yang sama. Tak habis lagi seramnya bila BF aku call aku. Dia cerita semalam dia pun terkena juga. Dia cakap lepas dia aku cakap aku nak tidur, 30 minit lepas tu dia dengar ada suara perempuan menangis. Aku tidur tapi still tak putuskan talian. Dia ingatkan aku, so dia cakaplah, awak terjaga kah? Lepas tu benda tu gelak kat dia, terus meremang BF aku. Dan dia terus end call sebab takut sangat katanya. Aku ceritalah apa yang dah jadi dan dia baru faham. Orang yang kena aja yang tahu situasinya macam mana, seramnya macam mana. Aku tak tahu kalau cerita aku ni seram ke tak, tapi bagi aku cerita ni sangat seram. Minta maaf kalau cerita aku ni korang kurang faham dan ada tersilap bahasa. Korang yang nak cari homestay tu, hati-hatilah memilih. Dan sebelum pergi ke tempat baru, bacalah apa yang patut. Itu saja peringatan daripada aku. Sampai sini je cerita aku. Terima kasih sebab mendengar.